Ya, diajak bersama minum susu bersama anggota Satgas TMMD, salah satu warga Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, mengaku cukup senang. Salah satu warga Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Siti Badriah, merasa senang bisa minum susu segar bersama anggota Satgas. Ia bersama putrinya disambangi pihak Satgas dan diberikan susu di halaman rumahnya yang sekaligus dijadikan base camp Satgas dalam TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Siti mengatakan ia bersama keluarga terbiasa minum susu segar. Akan tetapi yang lebih berkesan ialah minum susu bersama Satgas yang sedang melaksanakan TMMD. Abah kami biasa juga suka susu segar. Ini ada kebetulan sama Bapak TNI beli susu nasional. Menurut dengan seberapa penuh Bu untuk mengonsumsi susu itu Bu? Kalau untuk usia anak-anak saya kan masa pertumbuhan, jadi cocok untuk menunjang masa pertumbuhannya. Selain itu juga untuk kesehatan nutrihatan. Menjaga imun tubuh di saat masa pandemi ya Bu? Iya, menjaga nutrihatan tubuh di masa pandemi. Tak hanya itu, ia mengutarakan jika minum susu segar dapat mempercepat proses pertumbuhan anak serta menjaga imun tubuh. Tim Liputan, Bandung TV.